Ampauku mana? Nanti. Assalamualaikum. Welcome back to our kitchen. Hai semua. Apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Sekali lagi, kami dari keluarga besar Dian Bara mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua, para keluarga onlineku yang merayakan dimanapun kalian berada, teman-teman. Jadi hari ini adalah hari Lebaran, tepatnya kalau yang kemarin kan malam takbiran ya, di mana aku masak-masak semuanya yang banyak. Dan hari ini kita mau makan-makan. Jadi kalau tradisi di Indonesia itu pagi kita ke masjid, habis itu ke musola, kita makan bareng, terus sungkem ya sama orang tua. Dan tadi itu aku sama Bang Daniel sudah sungkem lewat online sama keluargaku di Indonesia, orang tuaku, saudara-saudaraku, udah nangis-nangisan. Dan yang pertama aku udah sungkem sama Bang Daniel. Bang Daniel, nggak sungkem deh sama aku. Aku yang sungkem ke Bang Daniel. Dan tapi mohon maaf kita nggak bikin video untuk video call sama keluarga di Indonesia karena Bang Danielnya nggak mau, teman-teman, katanya kurang sakral gitu ya. Masa nangis-nangis di video kan kayaknya malu gitu loh. Oke, okay, anyway, di sini aku sudah panasin rendang nih, teman-teman. Wah, wow, smells amazing, saya. Iya dong. Ini ya, kalau rendang kayak gini, kalau sudah nginep, apa bahasa Indonesia nih nginep, Rek? Ini, bermalam, itu rasanya malah tambah enak banget. Dan semalam itu Papa sama Bang Daniel udah nggak bisa stop makannya. Jadi jadwalnya semalam itu kita makan bareng sama Papa, ngerayain hari raya, malam takbiran sama Papa. Tapi hari ini karena Papa sibuk kerja, jadinya Papa nggak ada di rumah. Jadi cuman aku sama Bang Daniel aja yang merayakan. Nggak apa-apalah ya. Wah, ini opor ayam by the way. Rasanya, Masya Allah. Ini tuh Indonesia banget, teman-teman, rasanya, teman-teman. Tuh. Ini semalam aku udah makan ini. Pokoknya kalau Lebaran nggak ada opor itu sesuatu yang sangat tidak boleh. Iya nggak sih? Kita taruh kayak gini aja biar cepet. Udah nggak puasa, coy. Oke, jadi sekarang kita mau taruh di meja dulu ini ya semuanya, teman-teman. Oke, jadi ini dia menunya sama aja dengan yang semalam ya, teman-teman. Tuh. Nih coba kita lihat. Ini kue-kuenya semuanya masih ada, masih utuh. Salah deh, bukan masih utuh. Jadi aku bikin resep-resep ini kan masih banyak sisa ya. Jadi yang di toples yang lainnya itu udah habis bablas total. Ini tuh aku sembunyikan. Kalau nggak aku sembunyikan, ini udah amblas dari beberapa hari yang lalu. Jadi kita nggak bakalan punya kue pas Lebaran. Jadi harus pinter-pinter teman-teman di rumah ini. Oke, jadi sekarang kita sudah siap untuk makan bareng sama Bang Dani. Lebaran, sayang. Ayo sini yuk, makan, makan. Oke. Copot. Hati-hati, sayang. Kasih. Oke, di sini aku punya kerupuk. Kerupuk. Oke, sayang mau makan lontong? Mau. Nih, lontong. Homemade lontong. Homemade lontong. Lontong spesial. Nih. Terima kasih, sayang. Makasih, sayang. Oke. Dan, aduh, smells pete enak banget loh. Ladies first. Enggak. Aku mau opor ayam. Okay. Aku kalau makan lontong itu maunya yang kuah-kuah, nggak mau pakai rendang. Beda gitu loh rasanya, teman-teman. Aduh, ini opornya. Ini rasanya Indonesia banget loh. Super Indonesia. Super Indonesia. Aduh. Pokoknya ya, kalau yang kuah-kuah gini emang harus sama lontong sih. Jengkol and pete, or just pete? Only pete. Pete. Ya sayang, monggo sayang.
manis. Oke, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaplos. Eating and it's daylight. Iya. Biasanya kalau puasa. Kalau puasa malam. Pete is strong. Iya. Yeah. Yeah. From pete Indonesia. Nah. Katanya Bang Daniel, kalau pete di sini tuh beda, teman-teman. Enggak sama seperti pete di Indonesia. Ini kan pete dari Thailand. Rendang sapi, enak banget soalnya. Enak banget. Good. Mantap. Ya, enak. Mantap. Berapa? Taples, sayang. Sorry, not crispy. Sedikit crispy. Aduh, lapar banget aku. Masa makan kerupuk gitu? Eh, copot. So, mana yang kamu suka? Rendang, pete, apa opor? Another chicken, eh? Oh iya, deng. Mau paha? Thigh? Yeah. Small one? Yeah. Amit. Amit. Jawane metu. Tapi kan, ya enggak? Iya loh, emang petenya, kalau menurut aku sih pete ini kayak pete yang masih muda gitu loh teman-teman. Tapi enak sih. Enak enggak? Kamu bilang enggak enak? Wow. I will smack you. Enak apa enggak enak? Enak banget. Good. Ya enak. Mantap banget. Ini ya, kalau di Indonesia, Bang Daniel tuh selalu bilang, Lebaran itu waktu dimana kita bisa menggemukkan badan. Karena setiap pergi ke rumah orang makan kue-kue, pergi ke rumah ini makan, disuruh makan nasi, pergi ke rumah saudara satunya suruh, aduh, hari raya super kenyang. Deep banget. Sayang. Yes, sayang. Hari raya kan dapat ampau. Dapat ampau? Ampau. You have to give ampau. Ampau. Red pocket. Red pocket. Ampauku mana? Nanti. Nanti. It's in the bedroom. You sure? Yeah, awas lo. Awas lo. Alfie's gonna give it to you. Nanti dilihat ampaunya isinya 10.000, 10.000 rupiah. Orange pocket instead of a red pocket. Alfie's. Alfie pocket. Alfie mau. Mau masuk? Mau masuk. Sit there grumpy, grumpy. Bentar, teman-teman. Mau masuk. Dia mau masuk. Mau masuk. Dia mau ikut makan. Sini, Alfie. Kam. Sini. Sini. Alfie. Dia mau ikutan lebaran, dia. Mau makan. Come here. Gak mau dia. Mana yang paling enak? Which one is the nicest? Okay. I'd have to say the rendang, number one, nomor satu.
Ayam nomor 2, pete udang nomor 3. Lontong? Nomor 4. Really? Yeah. Because tasteless. What's wrong? Never comes number 1. Okay. Nanti kamu review cookiesnya ya. Yang mana? Which one is nicer? The cookies. Nanti. Nyenengin ya ngelihat this one, suami. This one very close. Very, ini? Yeah. Really? Nomor 1, nomor 2. Super right, close. Nomor 1 A. One A. No. Oke, okay. Bang Daniel hampir tidak bisa memilih antara opor ayam dan rendang. A bit more juice. Sorry. Ini papa suka ini nih. Yeah. Opor. Enak ya? Habis kenyang aku sayang. Slow. Ya kamu slow banget. Aku mau minum kopi sama makan cookies nanti sayang. Melt in your mouth. Oke, sekarang kita singkirin dulu. Kita bersih-bersih ini dulu. Okay. Istirahat sebentar, setelah itu kita mau minum kopi sambil makan cookies. Stay tuned, guys. 2000 years later. Hai. Bentar, ini pretending kayak barista gitu loh. Ya. 1 jam berikutnya setelah kita makan, tadi udah kekenyangan dan sekarang sudah mulai lapar. Jadi aku putuskan untuk mau makan, kok untuk mau sih? Untuk minum kopi dan makan cookies ya. Nih, banyak banget kan dari teman-teman semua yang penasaran gimana caranya aku bikin kopi. Nah, kesini sayang. Aku mau tunjukin. Nih, ini adalah kopi Sumatera yang waktu itu kita beli. Oke? Dan yang ini adalah kopi Tesco. Yang aku selalu bilang ini tuh enak banget gitu kan. Nah, hari ini kita mau battle. Bang Daniel minum yang Sumatera, aku minum yang ini, nanti kita akan taste to taste. Coba mana yang lebih enak, oke? Okay? Nah, ini kita harus pakai mesin ya teman-teman. Kayak espresso mesin kayak gini tuh. Tinggal masukin, cemplungin, pencet deh. Keluar ya. Udah gitu doang, kita tunggu sampai ini sudah selesai, baru kita kasih krim. Ingat ya, kopi yang enak itu harus pakai krim. Kalau nggak pakai krim, nggak enak rasanya. Iya nggak sih? Kopi. Alfi tidur mulu. Okay, jadi ini sudah selesai. Nah, biasanya kalau kita pakai susu, itu kita kocok pakai ini. Ini tuh kayak whisker gitu loh teman-teman. Jadi susunya ditaruh di sini terus dikocok, jadinya itu kayak berbusa gitu. Tapi aku nggak suka rasanya, jadinya kita pakai krim aja. Oke? Okay? Yang ini Sumatera, yang ini Tesco Finest. Coba kita coba ya. Nih krim. Jangan lupa tuh. Jadi krim itu kayak gini ya teman-teman. Super super creamy. Iya, iya dong. Nah, kita taruh di sini ya. Enggak lah, gini aja suruh. Nah, gini. Dah, jangan banyak-banyak, nanti gemuk. Oke, gula. Kalau aku sedikit aja tapi ya. Aku nggak bisa minum kopi tanpa gula. Bang Daniel, no gula. No gula kan sayang? Oh iya, oke. Oke, sedikit aja, nggak banyak sayang. Aduh, aku itu minum kopi hanya seminggu sekali teman-teman. Cuma weekend aja biasanya. Tapi hari ini berhubung lebaran, hari spesial, jadinya kita oke lah, nggak apa-apa minum kopi. Oke? Dan ini sudah ready. Tuh, lihat. Ini dia kopinya, kopi Sumatera dan kopi Tesco. Coba kita lihat, kita battle yuk, kira-kira mana yang jauh lebih enak, Indonesia
versus Inggris. Let's do it. Monggo, Pak. Monggo. Monggo. Iya, ding lali ding. Enggak, pretending kalau di Indonesia hari raya monggo, monggo. Monggo. Suwun. Suwun, Mbak. Nggih, sami-sami monggo disekecaken dereng, Pak, dereng. Niki, niki. Okay. Monggo minum kopi riyen nggih. So, this is Sumatra. Ini Indonesia, ini Inggris. Ini Sumatra, ini Tesco. Let's cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, wait. Okay, okay. Cheers again. Cheers again. Cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Enak gak? Okay. Try. Cuman satu. Oh, okay. I'm gonna try. It's a test. Oh, okay. Kan, you have to try it first. Thinking, dirasa dulu, udah, you got it? Yeah, well, I wanna. Okay. Alright. Okay, three. I'm the taster. Okay. You're the chef, I'm the taster. I'm a taster as well. Alright, 3, 2, 1. This one's definitely more creamy. Yeah. This one's stronger, more rich. Doesn't mean it's not nice, it's super nice. Both very nice. Nah, kalau menurut aku pribadi, yang kopi dari Sumatera ini strong banget, kuat banget rasanya, yang bener-bener kopi banget gitu loh. Jadi cocok banget buat kalian semua pecinta kopi yang super strong. Tapi kalau yang versi Tesco ini, dia itu lebih ke nutty, kayak flavornya itu rasa-rasa kayak ada kacang-kacangnya gitu loh. Enak banget, creamy rasa-rasa kacang gitu loh. Enak sih kalau menurut aku. I think I prefer the Sumatra. Really? Sumatra nomor satu. Really? Yeah. For you, because you like strong. Yeah. Okay. Jadi kalau buat Bang Daniel lebih suka yang Sumatra. Karena lebih strong. Jadi Bang Daniel itu suka kopi yang strong. Tapi karena aku ini cewek, aku nggak suka kopi yang terlalu strong. Jadi aku lebih suka yang ini. Smooth and creamy. Iya, smooth and creamy. Jadi ini tuh rasa-rasanya lebih ke cappuccino, sayangnya. It's a bit to cappuccino part because it's not so coffee strong flavor. Memang aku tuh pecinta cappuccino, jadinya makanya aku suka ini. Ah, enak. Monggo, Pak, monggo. I'm gonna go with this one first. Aku ini dulu. Mana dong? Aku ini dulu deh. Go for traditional. Indonesia. Ini tradisional juga. Oke. Kita makan nastar ya, teman-teman, yang lumer di mulut, so delicate flavor, texture. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Close your eyes. Ini udah gila. Rasanya pengen nangis, nggak bisa lebaran di Indonesia, tapi kita menghibur diri. Enak banget, say. Iyalah, enak. Apa lagi? I'm gonna try this one because these look very nice. Okay. Ah. Ya ampun. Masuk semua, coy. Crunchy. Ini choco chipnya itu crunchy banget loh. Wow. Next. Love hearts. Almond. Satu, nomor dua, nomor tiga. Aku nggak bisa, ini sama-sama enak. Ini nomor satu. Oke, lagi, cek lagi. Wow. Real butter, cooking with butter, not margarine.
goes from there too. Bang Daniel, kalau aku masak nastar pakai margarin, itu kayak nggak suka gitu loh. Kalau pakai butter atau mentega itu memang benar-benar lumer di mulut, teman-teman. Enak banget pokoknya. Memang lebih mahal sih, tapi ya rasanya premium. Enak loh, sayang. Jadi berhubung kita sudah selesai makan-makannya, makan cookiesnya, terus nyobain kopinya, sudah selesai, jadi kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys. Sabar, Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri lagi ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin jika kita ada salah atau hilaf yang tidak kita sengaja. Bye. Bye guys. Pelit. Mantap. Bye.